Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar pengajian rutin untuk meningkatkan solidaritas sesama PKK dan Dharma Wanita sekaligus silaturahmi di Masjid Darul Jannah Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu 21 Agustus 2019. Ketua TP PKK Jakarta Selatan Komaria Marulo dalam sambutannya mengatakan, solidaritas sesama anggota PKK dan Dharma Wanita dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan bermanfaat seperti pengajian rutin ini. Dengan pengajian rutin ini, dapat memanfaatkan waktu berkumpul, belajar, dan bersilaturahmi. Ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Program-program ini bukan semata-mata program pemerintah. Ini kegiatan juga apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, semua ajaran-ajaran program-program yang kita jalani ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Ya, gitu ya. Saya minta tolong kepada para ustazah-ustazah Sekolah Administrasi Jakarta Selatan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan di PKK. Kata-kata ustazah di sini juga adalah pengurus PKK ya, Bu. Alhamdulillah, jadi juga memperlancar kegiatan kita. Saya mohon untuk sekarang ini tolong disosialisasikan tentang diantaranya penggunaan tablet. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Selatan melaporkan.